Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for You. Halo Iconic, kita bertemu kembali pada hari ini. Sekarang gue akan menyaksikan Icon Inception Dance Practice Video. Yang gue tahu ini adalah salah satu performance mereka di Kingdom. Dan ini adalah versi dance practice-nya karena gue gak mungkin untuk menyaksikan yang versi aslinya di Mnet. Karena itu pasti mengalami copyright yang sangat-sangat strict banget. Bisa-bisa gue diblokir YouTube gue. Karena Mnet cukup keras untuk hal-hal yang seperti ini, reaction seperti ini. Jadi gue akan menyaksikan aja yang dance practice-nya. Dan katanya ini keren banget, jadi gue penasaran pengen melihat full videonya. Untuk kalian semua part Iconic yang ini udah seru, langsung gue tetap Icon di sini. Atau gue harus taruh playlist dulu, terus gue tetap Icon di situ. Untuk semuanya pinggung gue atau pensi gue bagi gue aja. Nanti gue akan coba untuk membahas bisa mungkin, oke? Okay? Di saat sudah videonya, Iconic kalian siap. In 3, 2, 1, Icon please hit me. Let's go. Oke, okay, ada Bobby sini ya. Ini Bobby kan? Bobby? Yes. Oh iya. Oh bukan. Gue kira Bobby, sorry. Karena gue juga ingat Bobby kan kayak gitu juga, apa, rambutnya mirip-mirip. Keren Bobby. Oke, okay, lagunya agak-agak slow tapi wow. Pas banget guys, lihat guys. Tangannya, jarinya sama kayak Oh, sedap. Wow. Kalian lihat di sebelah kanan udah ada banyak dancer yang siap menunggu. Semua wow, bentar. Pertama gue salvo ke dancernya yang di sebelah kanan. Kemudian gue salvo ke kameramennya, gila kameranya keren banget gila. Sorry guys, gue salvo guys. Sedap. Gila sih. Gue suka sih studio latihannya, keren. June. Oke. Semakin naik beatnya. Oh, apa ya? What is this? Beatnya kayak strong nanggung gitu loh guys. Nice, Bobby. Oh, bentar, gue tahu. Gue baca berita, Bobby nih ya, udah mau kawin atau udah mau punya anak ya? Sorry, gue lupa. Tapi yang setahu gue, Bobby udah mau berkeluarga. Oh my god, gue sih happy. Untuk sama para fangirl, sabar ya. Udah dapat jodoh ya guys. Gue selalu suka vokal rap Bobby karena padat, strong juga. Dan flow-nya cakep banget sih. Tuh, dengar ya guys ya. Lu. Gila. Ngomong-ngomong, gue suka ini sih guys. Gue suka semua outfit mereka, keren. Siap-siap lagi. Oke. Gila, swag banget. Gue sih membayangkan saat mereka tampil di Kingdom, pecah sih pasti. Beatnya berubah. Kita masuk ke bridge-nya nih. Vokalnya. High note-nya, dengar guys. Apalagi, oke siap-siap.
merinding guys. Koreografinya keren banget, gokil. Dan kayak agak ke slow-mo gitu lagunya. Nice. Wah, di cepat lagi. Nice. Pecah. Sedap. Nice, keren. So guys, itu dia Icon Inception dan Fantasy Kingdom Kingdomnya. So gue selalu suka dengan Icon karena setiap mereka tampil tuh kayak memberikan kesan megah, swag, dan juga rapnya, vokal mereka juga lengkap, komplit banget, dan juga selalu bikin gue merinding karena mereka selalu kayak berapi-api kalau lagi perform, keren banget. Untuk kalian semua para ikonik, silahkan subscribe. Kalau mau berikan semua hal tentang Icon lainnya, nanti gue komen banget tentang mereka. Nanti gue akan coba untuk berikan semuanya, oke? So, thank you dan see you di reaction Icon lainnya. Bye-bye.